Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita memasuki masa Prapaskah, dan untuk mengawalinya kita melaksanakan ibadah Rabu-Abu. Secara khusus kita berkumpul untuk mendalami arti pertobatan dan puasa. Kita berharap masa Prapaskah ini dapat menjadi masa untuk introspeksi. Abu mengingatkan kita pada debu tanah. Manusia diciptakan oleh Tuhan dari tanah. Pada hakikatnya tanah menjadi pijakan kehidupan. Di atas tanah semua habitat dan kehidupan bertumbuh. Bila kita dicipta oleh Tuhan dari tanah, apakah kita juga bersedia menjadi tumpuan kehidupan bagi semua ciptaan? Saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang kita lakukan kiranya terarah pada Tuhan. Ia sendiri yang melihat pertobatan kita. Karena itu, marilah kita mendengar suaranya dan mendengar panggilannya. PKJ nomor 7, bait pertama sampai ketiga, bersyukurlah kepada Tuhan. Serta dengan persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai saudara.